Selamat datang di video pelatihan untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa disingkat dengan UMKM. Di video ini, kita akan membahas mengenai media komunikasi digital yang dapat digunakan dalam pengembangan usaha, khususnya bagi UMKM. Sebagai seorang wirausaha, tentu Anda pernah bahkan sering menggunakan media komunikasi dalam mempromosikan dan memasarkan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Dari berbagai jenis media komunikasi digital, tentu ada yang sudah familiar bagi Anda, bahkan mungkin sudah sering Anda gunakan dalam menjalankan usaha Anda. Dari berbagai jenis media komunikasi digital, tentu Anda perlu untuk memilih salah satu atau beberapa media komunikasi yang sesuai atau cocok untuk Anda gunakan dalam mempromosikan dan memasarkan produk atau jasa yang Anda jual. Bagaimana cara menentukan media komunikasi digital yang tepat bagi usaha Anda? Ada 3 langkah yang perlu Anda perhatikan. Hal ini penting untuk Anda ketahui, sebab masing-masing kanal media komunikasi digital memiliki kelebihan tersendiri untuk masing-masing jenis bisnis. Yang pertama adalah Anda perlu mengetahui jenis bisnis yang sedang Anda jalankan. Apakah bisnis Anda berada di ranah business to business atau business to customer? Sebelum lanjut ke langkah selanjutnya, mari kita lihat terlebih dahulu apa itu business to business dan apa itu business to customer. Business to business atau yang biasa disingkat dengan B2B adalah salah satu model bisnis yang berfokus pada penjualan produk dan layanan untuk keperluan bisnis perusahaan lain dan bukan untuk konsumen individual. Usaha yang sifatnya B2B berorientasi untuk mendukung perusahaan lain melalui produk dan layanan yang ditawarkan. Sedangkan business to customer atau yang biasa disingkat dengan B2C merujuk pada salah satu model bisnis di mana penjualan produk langsung kepada pelanggan akhir. Produk atau jasa yang ditawarkan pun seluruhnya digunakan secara pribadi oleh para konsumen dan bukan untuk keperluan bisnis lainnya. Sekarang kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu mengenali karakteristik dari konsumen atau target konsumen Anda. Untuk B2B, konsumennya biasa disebut dengan klien. Di tahap ini, Anda perlu mengetahui karakteristik dari klien Anda dan bisnis atau usaha yang dijalankan berada di sektor apa. Sedangkan untuk B2C, karakteristik konsumen yang perlu diketahui seperti misalnya rentang usia dari konsumen atau target konsumen, serta mengetahui tingkat pengetahuan mereka terhadap media digital yang ada. Dan langkah yang ketiga adalah media komunikasi digital mana yang paling familiar atau yang paling sering digunakan oleh pelanggan atau target pelanggan Anda. Tentu untuk mengetahui hal ini, perlu dilakukan survei baik dengan cara menanyakan secara langsung kepada pelanggan tersebut atau dapat menggunakan metode survei lainnya, misalnya dengan memberikan kuesioner kepada mereka. Untuk usaha yang sifatnya B2B, bisa dengan cara melihat dari profil usaha yang dimiliki oleh klien atau target klien. Sedangkan untuk B2C dapat dilakukan dengan mempelajari media komunikasi yang paling populer di kalangan konsumen atau target konsumen. Setelah mengenali pelanggan atau target pelanggan Anda, pasti sudah ada bayangan kira-kira media komunikasi digital mana saja yang dapat Anda gunakan. Ada beberapa jenis media komunikasi digital yang dapat menjadi pilihan Anda untuk mempromosikan dan memasarkan produk atau layanan yang Anda tawarkan. Ada yang dinamakan aplikasi online chat atau aplikasi mengobrol melalui platform internet. Misalnya, aplikasi WhatsApp, LINE, dan masih banyak yang lainnya.
Aplikasi-aplikasi ini digunakan untuk melakukan interaksi dengan konsumen, di mana pengusaha dan konsumen dapat mengobrol dan saling bertukar informasi. Selain itu, ada media sosial seperti Instagram dan Facebook yang tentu saja sudah tidak asing lagi bagi mayoritas masyarakat. Dalam penggunaannya, sebaiknya memisahkan antara akun pribadi dengan akun bisnis, sehingga terkesan lebih profesional dalam menjalankan usaha. Ada juga media komunikasi dengan platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan masih banyak yang lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai media pemasaran. Dengan menggunakan e-commerce, akan ada catatan transaksi penjualan dengan lengkap yang kelak dapat memudahkan pengusaha untuk mendapatkan akses modal usaha. Selain itu, Anda juga dapat membuat website sendiri untuk mempromosikan usaha Anda. Memiliki website khusus untuk platform usaha dapat menjadi pendorong meningkatnya image perusahaan dan meningkatkan citra merek perusahaan. Sebagai contoh, sekarang kita lihat bagaimana Instagram dapat dimanfaatkan sebagai media pemasaran online. Ada beberapa cara untuk melakukan promosi dan pemasaran produk atau layanan melalui Instagram. Di antaranya yaitu, lengkapi akun Instagram Anda dengan keterangan yang jelas dan tentukan tema konten yang akan dibagikan. Buatlah postingan secara konsisten dan jangan lupa untuk menggunakan hashtag. Selain itu, bangun relasi dengan akun-akun Instagram sejenis karena ini dapat mempermudah akun Instagram Anda muncul dalam pencarian. Jika bisnis Anda punya website, Anda juga dapat mengarahkan followers Instagram Anda ke website jualan. Tawarkan juga berbagai konten yang menarik seperti memberikan promosi khusus dengan syarat-syarat tertentu, berbagi foto dan testimoni dari pengalaman pelanggan sebelumnya, berbagi foto stok produk, bisa juga dengan sistem promosi siapa cepat dia dapat, dan endorsement. Contoh lainnya adalah Facebook. Bagaimana melakukan promosi melalui akun Facebook? Anda dapat memanfaatkan fungsi tag status dan tag foto. Anda juga dapat memanfaatkan momen-momen tertentu seperti hari libur, musim-musim tertentu, atau acara-acara tertentu untuk meningkatkan partisipasi dalam postingan Anda. Gunakan opini-opini ringan untuk menarik perhatian. Gunakan gambar yang menarik untuk mendapatkan likes dan shares, atau dapat juga dengan cara tidak mempromosikan produk Anda secara langsung, tetapi postingan Anda lebih mengarah ke informasi mengenai manfaat dan pentingnya produk yang Anda jual. Selain itu, ada juga YouTube. Ternyata, YouTube ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pemasaran secara online. Banyak konten creator pada YouTube yang memanfaatkan media ini sebagai sarana promosi. Jika Anda ingin tahu lebih banyak mengenai bagaimana penggunaan dan pengelolaan akun YouTube, silakan kunjungi website berikut. 1 lagi media komunikasi digital yang banyak digunakan adalah platform e-commerce. Dan salah satu platform yang paling populer saat ini adalah Shopee. Bagaimana memaksimalkan penggunaan Shopee untuk promosi dan pemasaran? Ini akan kita bahas secara detail di video selanjutnya. Tonton juga video-video pelatihan lainnya. Sampai jumpa! We'll be right back.